Wah, karena mimpi kita sudah berhasil, kita tidur yang lelap. Akhirnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Mama, Pak Kurnia, Lina. Beneran, seperti katanya Bu Kadek, Kadek kan mimpi. Mimpi katanya Kak Buni berikan cerita. Mungkin mimpi kalian yang tidurnya luar biasa terkabul. Keren sekali. Dan bagaimana ceritanya? Ada lebah. Wah, iya, ada lebah. Kita akan lihat. Pada suatu pagi yang sangat cerah seperti ini, di sebuah pohon yang sangat besar, berbagai makhluk hidup keluar. Mereka menari, mencari makan kesana kemari. Duh, pagi yang cerah. Kali pagi-pagi bangun, ternyata di sini sudah ramai. Aku bertemu, ini adalah rumahku, ini yang cari-cari dari kemarin, dari 2 hari yang lalu. Kemana-mana aku mencarinya, ternyata di sini. Rumahku sangat bagus. Saksi di sini. Oh, dari kemarin saya nanya di sini, taruh di sini duduk. Tapi dia yang naruh katanya. Bukan, jangan sekali lagi kita buat. Saya tidak lihat. Oh, kamu udah aku. Tetap ini rumahku, bukan rumahnya si lebar. Ini rumah. Kamu pas kamu datang tidak ada lebar di sana? Tidak. Dan ini tidak ada rumahku. Lebar. Ya saya tinggal dulu nyari makanan. Enggak, itu ditinggal katanya dulu. Aduh, kalau begini kita butuh saksi. Apakah ada yang menyaksikan? Apakah Anda punya saksi? Saya
saya tinggal di sini, di seberang saya ada binatang yang sering juga nongkrong di sini. Si belalang. Oke, panggilkan belalang. Rumah saya ini kan belalang. Kamu kan sering nongkrong. Bicara, kalian diam dulu. Kasih belalang berbicara. Aku sering ada yang tinggal di sini. Dia sering bertemu dan dia sering menari-nari di depan. Dia mendengung dan suka menari di depan sarangnya. Siapa yang mendengung? Coba dengunganmu, mana dengunganmu? Aku kan, dia. Coba tariannya dulu. Coba. Yang gimana tariannya? Bagaimana? Belalang? Sama. Tapi aku juga sering lihat yang di depan sana itu berwarna hitam dan kuning. Warna kuning katanya. Aku kan ini tuh, lihat pantatku. Aku kan. Aku. Oh, pantatku hilang tadi habis nyengat. Harusnya aku mati. Aku punya. Tapi dia juga berbulu, dia berbulu. Ini punya aku nih, berbulu juga. Ya, siapa yang berbulu? Waduh. Kalau seperti ini kita tidak akan mengetahui siapa sebenarnya. Aku punya ide kalau gitu. Baiklah, untuk membuktikannya. Kalau memang benar kamu punya rumah ini, kalian punya rumah ini, kalian harus bisa membuatnya sendiri. Bagaimana? Setuju? Apakah kamu bisa membuktikannya? Nah, ayo kita tunjukkan, bukti-buktikanmu buat. Aku selain di sini, aku juga punya di sana teman-teman. Di sana? Pohon di sana. Oke. Siapa yang mau bantu saya untuk melihat ke sana? Apakah benar ada lebah di sana dan sarangnya? Aku. Oke, Putri sama Naren, berangkat. Putri sama Naren, ayo. Atau aku makan kalian. Betul atau kade? Ayo, aku yang antar. Oke, silakan. Oke, boleh aja, yuk, go. Silakan. Aku tunjukin ya. Hati-hati ya sama belalang sebentar, nanti dimakan kamu. Ayo. Yang lainnya mungkin saja. Oke, yang mana lagi? Oke, ini kedua. Go. Jaja. Apa? Rumahnya Jaja. Rumah siapa? Rumah lebah. Mana rumah lebah? Coba lihat dari kita. Ayo sini. Yang lain dulu. Coba lihat, apakah sama? Semuanya menyaksikan nih. Sama. 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 Bukan, temannya lebah. Rumah lebah. Salah kasih tahu. Yuk, sini Okta. Apakah sama dia sana? Toh? Sama. Sini, 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 sini. Sama. Sini. Sama. Coba lihat, sama? Sama. Rumahnya lebah. Rumahnya lebah? Iya. Kayak ada temannya dia. Oh, ada temannya? Iya. Si lebah. Beneran si lebah. Si lebah ya, ada lebah. Silakan. Oke, yang udah silakan. Ini yang belum, sini, sini. Apakah sama? Sama. Sama? Mau yang di sana? Sama. Ini lebah. Rumahnya siapa? Rumahnya si lebah. Si lebah kan ini teman-temannya. Oh, ini teman-temannya? Oh ya, seperti kupu-kupu. Oh. Udah, kalau udah silakan. Ayo.
Eh, yang belum sini. Tajul sama Natalia. Eh, yang belum sini sini nih. Coba lihat. Lihat lihat yang ini. Nah, sama? Sama yang di sana? Sama? Sama. Rumah siapa ini? Wah, berarti bukan rumahnya Tawon ya? Bukan. Kalau ini apa ini? Bukan rumahnya apa Tawon ini? Ya? Bukan. Jadi siapa yang bohong ini, nih? Ini siapa? Siapa yang bohong? Tawon apa lebah? Hah? Tawon. Ah, kalau dia silakan. Nanti kita tanya anak-anak, dia sudah lihat semuanya. Kita akan hitung sekarang. Siapa yang menyetujui bahwa itu rumahnya Tawon? Angkat tangannya. Tawon. Bukan kan? Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siapa yang setuju ini rumahnya lebah? Apa itu rumahnya lebah? Aku butuh teman-temanmu untuk menjaga rumahmu juga. Iya. Dan gak dicuri lagi. Aku oke semuanya. Sudah mau menolong saya. Boleh saya makan satu lagi? Boleh. Ada tiga rumah di sini. Mana rumah tadi? Yang bisa ditaruh di bawah. Yang enggak kelihatan. Belum. Apa di sini yang enggak? Heeh, enggak kelihatan. Apa kayak ini rumahnya lebah? Iya. Lebah apa tahu? Aduh, ini apa ini? Rumah siapa ini? Aduh. Itu rumah yang dia punya. Nah, ini rumahnya Tudan. Ya, sekarang yang mana rumahnya Tawon? Oh, ini katanya yang dia lihat. Oh, iya, itu rumah Tawon. Kalau ini rumahnya siapa? Lebah. Oh, terima kasih saya lagi rumah ini. Oh, tadi ini rumahnya siapa? Ada yang tahu? Aduh. Oh, tadi panah. Oh, tempat anak-anaknya berarti di sini, Bu. Terima kasih. Siapa dimakan? Kalau nyawan sih nggak. Anaknya mau dimakan? Kalau ini rumah-rumah ini tempat siapa? Tawon. Coba Raju. Panya. Panya bareng-bareng ya Raju mau jaguk. Sini. Ya Raju bangun berdua. Ya. Nah, kalian kalau seplok sih. Nah. Nah, ini tempat bolong-bolongnya itu siapa? Untuk lebah kayaknya. Untuk lebah atau untuk Tawon tadi? Lebah. Tadi ini untuk lebah atau Tawon? Tawon. Tawon. Ini baru lebah. Gak ada ratunya ya. Oh iya. Oh, di bolong-bolongnya ini diisi madu. Benar kan ya? Dari mana dia dapat madu ya? Oh gitu. Ya, terima kasih saya. Mana tuh? Madu cair. Oh, yang madu cair katanya kayak putri. Masa madu kayak kerupuk? Awas, kayak gini. Enggak juga. Oh, siapa yang belum pernah lihat madunya? Aku udah pernah. Gimana bentuknya, Nalen? Aku udah pernah. Air apa kayak ini? Iya, pernah. Itu di lampu atas genteng. Sarangnya. Terus gimana caranya nyari madunya, ada yang tahu? Gimana katanya? Ini dia. Ini apa? Yang isi
Oh, dia makannya lewat jadi di dia nyari madunya di bunga matahari. Oh, baru dibawa pulang. Dikumpulin. Oh, gitu katanya. Kami juga punya sengat. Oh, lebahnya kan di sini. Tawannya enggak punya sengat juga? Tawonnya yang nyengat tetap itu tawonnya mendal, lebahnya yang nyengat gimana? Masuk ya. Mati langsung bisa. Kok bisa ya? Kok beda ya? Kok bisa dia ngerti? Kalau lebah akan nyengat. Ayo kita cobain yang sengat Kak Juli, yuk cari yang lebah deh yuk. Pergi. Kenapa ada yang tahu kok bisa lebahnya mati kalau habis nyengat? Baru anaknya nangis. Angkat tangan satu-satu yang mau ceritain. Krisna, coba Krisna, kenapa lebahnya mati kalau habis nyengat? Karena dia disedot madunya. Oh, disedot madunya. Aku tahu lah dia mati. Oh, gitu. Aku tahu. Wah, kemang gauri katanya. Ntar dulu, kemang gauri. Oh, isinya warnanya keluar. Oh, keluar. Nempel di orangnya yang disengat. Oh gitu, ada nari yang tambah lagi. Tapi disengat sama lebah. Sengatnya langsung besar. Oh, sengat. Sengatnya besar. Kalau tahu, iya besar jadinya. Kalau tawon gimana? Tawon lebih. Angkat tangan yang lainnya dong. Yang lainnya. Tawon hebat. Sudah. Mau dengar yang lain lagi. Kalau tawon gimana? Iya, iya. Oke.